Resep kali ini itu adalah roti. Ini kita panggil sokupan. Roti tawar yang lembut sekali. Roti tawar Asia ya, jadi nggak kayak di sini. Enak sekali, kalau potato cocok. Tapi sebetulnya resep ini adalah untuk melihat bahwa yeast dari tepung dan air aja yang kita bikin selama 5 hari itu bagaimana hasilnya, dan ternyata hasilnya bagus, bekerja. Jadi itu tadi, jadi ini tadi sokupan. Kalau kalian ingin tahu cara bikinnya, kita lihat, kita ke dapur sama-sama, kita lihat bahannya apa aja dan bikinnya gimana. Bahan-bahan untuk Japanese white bread yang fluffy itu, atau disebutnya sokupan, itu adalah 500 gram tepung terigu, 100 ml heavy cream, ya, sedikit garam, suhu ruang, butter suhu ruang, ini 40 gram, kemudian ada 50 gram gula, air 250 cc. Kemudian sebelum kita memulai membuat adonan roti, kita harus bikin dulu dia punya hot water roux atau hot water dough. Sebelum kita membuat adonan sokupan bread ini, pertama kita bikin hot water roux. Ini adalah air panas 150 ml. Dan ini tepung terigu 100 gram. Kita tuang. Dan diaduk. Kita tunggu sampai agak dingin ya, baru kita mulai. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang yeastnya. Untuk yeast yang saya akan pakai itu adalah yeast buatan sendiri. Ini akan saya ambil setengahnya dari yeast ini, kemudian saya campur. Kalau kalian yang pakai yeast store-bought yang granul itu, kasih 1 sendok makan. Kalau ini karena yeast buatan sendiri, saya akan pakai setengah dari ini. Yang setengah nanti akan saya feeding lagi dan simpan di kulkas. 100 gram tepung terigu. Tadi ada 500 gram tepung terigu. Kita kasih garam sedikit. Sedikit aja. Untuk menguatkan rasa. Kemudian kita aduk. Ya. Masukkan juga gula. Kemudian yeast buatan sendiri. Ini saya akan pakai setengah dari apa yang ada di jar ini. Kemudian yang setengah akan saya feeding dan letakkan di kulkas. Jadi ini akan saya ambil setengah. Kita masukkan air. Heavy cream. Dan kemudian dikocok di mixer. Ini sudah di mixer, ya. Nah, sekarang kita akan
Kocok. Ya. Adonannya nanti agak lengket ya, memang karena ini agak sedikit manis. Kalau adonan sudah seperti ini, artinya sudah bersih, sudah menyatu semua. Sekarang kita masukkan hot water roll-nya. Dan kita kneading lagi, kita knead lagi. Nah, ini sekarang kita akan tambahkan butternya. Adonannya lengket ya, tapi kita terus saja kneading sampai dia nanti agak halus. Nah, sekarang kita masukkan butternya ya, yang suhu ruang tadi. Dan lanjut kneadingnya sampai dia lembut dan halus. Nah, ini sudah boleh dibilang agak kalis ya, walaupun masih ada sedikit lengket. Sekarang kita akan bersihkan seluruh adonan yang di pinggir-pinggir, dijadikan satu bola bulat yang besar, diletakkan di mangkok untuk fermentasi pertama. Nah, ini adalah adonannya. Sekarang kita akan bersihkan. Bagian pinggirnya. Kita olesi minyak dulu. Ini adalah minyak goreng biasa ya. Boleh pakai yang spray, boleh juga pakai minyak goreng biasa seperti ini. Ini kita tutup dengan plastik wrap, kita diamkan. Ini kita tutup dengan plastik wrap, kita diamkan di tempat yang hangat selama 1 jam. Nanti kita lihat setelah 1 jam. 1 hour later. Ini setelah 1 jam di tempat yang hangat. Itu ternyata memang yeastnya bekerja ya. Jadi ini salah satu bukti juga homemade yeast itu bekerja. Gitu loh. Ini setelah 1 jam, sekarang kita akan kempeskan dan dibagi 3.
Oh iya, disiapkan juga loyangnya ya. Kalau saya pakai loyang ini. Nah, ini diolesi sedikit minyak dalamnya, tutupnya juga ya. Nah, sekarang kita akan bagi ini tiga. Kita tutup plastik wrap lagi, kita biarkan lagi selama 1 jam. One hour later. Ini setelah 1 jam hampir penuh ya. Ini kemudian dipanggang di oven yang sudah dipanaskan ya. Oven sudah dipanaskan 350 derajat sekitar 30 menit, 25 sampai 30 menit. Nah, ini kita tutup. Agak dimeskan sedikit. Kembali dan kita akan saya tunjukkan setelah dipanggang. Nah, sekarang kita potong ya. Kita lihat ini masih hangat sedikit tapi udah kayaknya udah bisa dipotong. Kelihatan ya. Enak sekali, lembut. Lembut sekali. Tadi resep roti tawar sokupan atau nama sokupan. Ini bisa untuk roti apa aja. Sebab ini saya bikin kan untuk membuktikan yeastnya itu hidup gitu loh. Ya. Jadi ini tadi resepnya. Terima kasih sudah menyaksikan video yang saya buat hari ini tentang roti tawar menggunakan resep menggunakan yeast yang kita bikin sendiri. So, give me thumbs up, like, subscribe, ditekan ya lonceng notifikasinya. So, bye. See you in the next recipe.